What's up school fans, welcome back to Time Out. Yo! what up Timeout Gang? Aduh, tim Los Angeles sih bener, -bener kasihan banget ya guys. Sedih banget sih karena dua-duanya loh. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. Itu tidak ada yang bisa membawa pulang The DeMar DeRozan. Aduh, Pak Kendrick udah bilang kalau DeMar itu coming home. Tapi ternyata California-nya atasan dikit guys. <laughs> ke North Cal, ke Sacramento Kings. Dan itu tadi negosiasinya menurut gue paling cepet sih. Tiba-tiba The DeMar udah muncul lagi di Golden One Center di California Classic Summer. League di mana they blasted Kendrick Lamar song They Not Like Us. Oh my god, what an entrance though. <laughs> itu menurut gue kelas banget sih dari Sacramento Kings and of course I'm very hype dan gue gue seneng banget sih dengan uh, recruitmentnya si Demar Derozan ini ke Sacramento Kings itu join dengan Domantas Sabonis dan juga The Iron Fox kelihatannya sekarang udah kemit nih Sacramento untuk bisa lolos lagi ke babak playoff this upcoming season dan Brody James made his debut with the Los Angeles Lakers hari ini di California Classic as well uh, Brody sangat konsisten sekali statsnya dengan stat college-nya sih. <laughs> Beda dengan Marquis Wallet yang hari ini tampil impresif menurut gue untuk Golden State Warriors. Semoga itu memberikan first impression yang luar biasa untuk Warriors dan juga untuk Steve Kerr. Jadi itu topik untuk kelas timeout hari ini. Dan gue baru aja upload untuk vlog dari IBL game last night antara Dewa United melawan uh, Satria Muda Pertamina. Make sure setelah itu kalian mampir ke sana, support, kasih uh, komen juga dan juga likes. Gila ya Satria Muda sih sekarang timnya gak ada obat sih menurut gue. Dan time hari ini bikinnya agak ngebut nih guys Karena gue harus ke Kelapa Gading lagi ngeliput IBL pertandingan Derby Jakarta Pelintas Jaya melawan Satria Muda Pertamina Semoga gamenya akan super seru Dan juga sedikit panas lah Biar vlog yang menarik Dan sebenarnya gue mau bikin time tuh besok Tapi ternyata besok gue harus balik lagi ke BSD Untuk ngeliput timnas ya U18 yang akan menghadapi Hawks Jadi huh, Very busy 3 days But I love it though Kalau wow, untuk ngeliput basket gue selalu seneng banget Jadi guys pastikan kalian support channel basket yang paling konsisten di Indonesia ini dengan, dengan kasih likes, dengan kasih komen dan kalau kalian ingin support lebih jauh pastikan kalian klik join di bawah dan daftar jadi member itu akan sangat support sekali, sangat menolong sekali untuk channel ini. So once again, thank you guys for watching and now let's have some fun and let's start our class guys. Kan update dulu dari tim Filipina kemarin ini di Olympic Qualifiers Sayang banget sih, kalau mereka itu slip di bawah kedua dan akhirnya mimpi mereka untuk ke Olimpiade pupus guys setelah kalah 71-60 dari Brazil di semifinal kemarin ini Pak main awal-awal kembali hot lagi startnya loh Dan mereka sempat unggul kalau halnya 12 poin memasuki kuarter kedua Tapi sayangnya di kuarter ketiga offense-nya mereka macet Setahu gue sekitar 5 menitan mereka one scoreless Sedangkan si Brazil kemarin itu akhirnya mereka dapat ritmenya Dan melakukan 13-0 run di awal kuarter ketiga Dan menurut gue that Start of uh, in the third quarter was the nightmare dan itu yang membuat kemarin uh, itu Filipina kalah dan yang membuat Filipina kalah lagi adalah defense Brazil menjaga Justin Brownlee sih. Mereka udah tahu lah siapa yang harus mereka lock down kemarin ini. Dan JB emang struggling banget sih. Offensively, dia cuma nembaknya 5 dari 16. Dan juga hanya mencetak 15 poin. Kalau Filipina ingin punya kesempatan menang, pasti JB itu harus di atas 28 poin sih kemarin ini lawan Brazil. Nggak uh, ada Kai Sodo main ini yang juga absen. Karena cedera ribs itu juga berasa banget sih untuk depthnya tim Filipina Tapi, man, it's still an amazing run. Man, siapa yang nyangka Filipina hanya dua kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Olimpiade, man. So, they should still be really proud of this result. And now, let's move on to the NBA Summer League. Dimana Bronny James made his debut with the Los Angeles Lakers. Uh, Lakers tadi kalah 108-94 di hari pertama 2024 California Classic Summer League. Tapi mereka nggak kalah di social media, guys karena di sosial media HP gua ESPN notifikasinya Brownie terus gue pikir wah Brownie kayak jago nih kayak big game from Brownie, ternyata haletnya Brownie layup <laughs> tapi Brownie hari ini uh, 4 points, uh, 2 dari 9 nembaknya, 2 rebound, 2 assist 1 steal dalam 22 menit um, I think Lebron juga sempet ya, kayak nonton uh, layup pertamanya Brownie yeah, di Summer League dia bilang oh that is tough, that is tough, paham? sih simpe aja layupnya ya guys ya tapi Uh, Brownie sangat konsisten sekali Kalau kalian lihat statsnya seperti tadi itu Ini statsnya dia waktu di USC juga sih Mirip-mirip sih So, consistency is key ya guys ya uh, Tapi gue jujur Gue tadi expect si Brownie akan main seperti itu First game dia pun juga mengakui Sedikit ada uh, butterflies in his stomach Ya nervous lah ya Orang semua pasti mata tertuju ke dia Ekspektasinya juga tinggi banget Tapi kalau menurut gue Brownie wasn't that bad today man uh, lu bisa lihat lah potensinya dia Especially on defense dan juga gue paling impresi dengan strength-nya dia. Strength-nya dia tuh kuat banget loh. For a young guy like him, he is really strong sih menurut gue sih. Jadi uh, emang insting basketnya juga bagus juga tadi di lapangan emang kuat. Tapi gue pengen lihat Brony main lebih baik jadi point guard sih. Ya. Tapi gue pengen lihat dia asisnya lebih banyak. Walaupun tadi ada hockey assist, hockey assist tuh jelasinnya ini gimana ya? Satu assist sebelum assist itu terjadi kali ya <laughs> mungkin. Tapi um, gue expect Brony in the next game to shoot better. Uh, I expect dia nggak akan nembak 2 dari 9 Semoga ya semoga Gua gak tau sih dia consistent itu nggak nembak ya Tapi uh, gue expect Brownie to have a better start line sih In the next game uh, Dalton Keneck hari ini juga struggling dengan shotsnya dia Dia 12 poin 3 dari 12 nembaknya Tapi tadi dia made a beberapa, uh, beberapa play yang lumayan important down the stretch uh, Yang jago malah namanya Black Hinson ya Itu dia undrafted from Pittsburgh Dia menghala 5 kali 3 point Yang juga finish with 17 points. So, ya yeah, man um, kayaknya nih si channel Black Hinson ini kemungkinan bisa aja diboyong sih ke NBA preseason nanti ini sama Lakers because he's pretty solid though. dan yang kita harapkan juga ada kesempatan untuk bermain di NBA preseason nantinya adalah pastinya our boy Marquis Bolden Bolden hari ini puts up a very impressive numbers dengan 6 points, 13 rebounds, 6 blocks, dan juga 2 steals. Hari ini Warriors sih bantai habis ya. Si Miami Heat 105-66. Itu ada dua pemain tadi yang nembaknya nggak bisa miss. Satu kok namanya ada thompson thompson nya juga lah. Pokoknya satu 27 poin, dan satu lagi itu 26 poin. Man, they just cannot miss. Tapi jujur gue tadi juga cuma lihat highlightnya di Instagram aja untuk si Marquis Bolden. Tapi kok gue lihat sekilas gitu ya kayaknya Marcus itu tuh lumayan fits in really well dengan sistemnya Golden State Warriors ya, di mana of course dia bisa stretch the floor and dia bisa jadi roller he could be a great passer uh, seperti Draymond Green tadi dia juga ada assist yang lumayan bagus ke Pat Spencer ya, kalau namanya jadi Uh, hopefully hopefully ini merupakan a great first impression untuk Golden State Warriors dan juga eh uh, Steve Kerr terhadap Marcus Bolden. Marcus Bolden hari ini lo bisa lihat sih, dia lebih pengen nunjukin kelihatannya tuh defense dia sih. Dia kok oh, halo tuh cuma main 22 menit ya, tadi sih ingat gue. Uh, tapi lo bisa lihat very aggressive on the board tadi 13 rebound lalu juga defensively dia six block shots ada satu steal atau dua steal ada dua steal tadi ini untuk Marcus Bolden jadi uh, dia kayak pengen memberikan apa pengen memberikan impression ya eh, kepada Golden State Warriors you know he could make a difference And the defensive end. And I think menurut gue itu lebih penting sih karena lo kalau offense obviously udah ada Steph Curry. Uh, sekarang ini udah ada si Buddy Hield juga, ada uh, apa bisa ada Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins. Jadi, I think kalau si Bolden ingin memenangkan hatinya Warriors, he gotta play good defensively sih. Dan itu yang dilakukan apa lagi? kita tahu big man mereka tipis banget cuma Kevin Looney dan juga Trace Jackson Davis Eh uh, TJ di sekarang ini belum main di Summer League sekarang ini dia masih ada di tim USA Selection yang akan bertanding dengan tim USA nantinya di Las Vegas Eh uh, gue harapkan sih nanti kalau udah ada TJ pun menitnya si Uh, Marcus Bolden di Summer League juga masih akan konsistensi. Jadi great first game though. great first game untuk Mas Joyo so lanjutkan Mas Joyo. And the biggest news today adalah the mother Rosen will join the Sacramento Kings. Ini kayaknya emang like I said nego tercepat dalam sejarah NBA sih kayaknya. kayak the mother baru datang ke Sacramento hari ini dan tiba-tiba langsung deal dan langsung duduk. Di sebelah teammate barunya yaitu Darren Fox. They got the double D's duo now. <laughs> double D's maksudnya DE ya guys. D -D -E, DE e and Darren ya. Jangan kemana-mana mikirnya. Tapi uh, yeah, the, everybody juga gue gua baca online juga fansnya uh, Sacramento bilang The Clutch Gods. Unite. So, ah, keren juga ya, karena katanya uh, si Darren Fox emang ini banget sih clutch banget di quarter keempat dan of course themar uh, Demar Derozan is a closer as well. his clutch. lebih udah lihat beberapa kali dia bisa clutch shot juga dengan Chicago Bulls dan itu adalah yang diharapkan juga sih sama Sacramento Kings dia masuk ke timnya. Tapi Demar reportsnya akan mendapatkan sekitar 74 juta US dollar untuk tiga tahun kontraknya bersama Kings. Ini involve a three team trade di mana Spurs akan mendapatkan Harrison boards dan juga a 2031 uh, pick swap and Chicago Bulls akan mendapatkan seorang Chris Duarte dan juga two second round picks plus cash consideration. Jadi, sebenarnya Kings nggak hilang banyak sih, nggak hilang banyak sama sekali uh, untuk Bulls fansnya Bulls sabar-sabar ya. Hilang demar dapatnya hanya Chris Duarte. Ini kayaknya sebentar lagi uh, Chicago akan going. On full mode tanking aja sih, full tanking mode next season ini mereka kan tinggal coba bisa nge-trade si Zach Levine ataupun si Nikola Vucevic kalau dua itu sudah bisa dilepas wah gila sih, yang benar-benar tanking mode banget sih tapi uh, like I said uh, Sacramento Kings fans deserve this menurut gue uh, mereka adalah fans yang paling loyal untuk timnya uh, selalu support. Uh, ups and downs mau nggak masuk playoff pun juga mereka tetap datang memenuhi Golden One Center jadi menurut gue they deserve it to have a great team sekarang ini kalau bisa lihat starting five nya adalah uh, De'Aaron Fox lalu Kevin Huerter uh, Demar Derozan Keegan Murray dan juga Domantas Sabonis and off the bench six men of the year Malik Monk Jalen McDaniels Trey Lyles dan juga one of my favorite players Keon Ellis nantinya jadi actually pretty solid walaupun sedikit small timnya I think if they could add some some size that will be great for Sacramento Kings. Demar uh, last season itu 24 poin per games 5,7 assist, sorry 5,3 assist per game, shooting 48% from the field dan juga pastinya 85.3 free throw percentage juga bersama Chicago Bulls. Uh, Kings tuh kalau gue baca uh, online juga katanya kekurangan pemain yang bisa nembak free throw. In the fourth quarter, gue lupa sih katanya Last season itu, di uh, Aaron Fox Dan juga Malik, Malik tuh sering banget free throw-nya Nggak masuk at clutch time, jadi uh, Sorry, in clutch time, jadi uh, Dengan datangnya Demar, Atin dihadapkan Kalau emang lagi saat-saatnya butuh free throw Nah, bolanya akan ke Demar Untuk bisa finish the game, tapi Demar, um, Of course, veterans juga uh, Dia akan bring that Veteran leadership kepada Sacramento Kings uh, Memang kalau kita lihat sekarang ini Ya, Sacramento bukanlah masih bukanlah a championship team, but, menurut gue, they got better from last year, uh, di mana, lo bisa lihat nanti, pasti progresnya juga, dari Keegan Murray, dan juga Keon Ellis, Keegan Murray, probably gonna be, the best, the best, three point shooter, probably, in the NBA, in the next two, three years, uh, jadi lo punya, Outside inside game. Of course, inside Lord Dumar and the best mid-range shooter. Uh I don't and I can dominate the pain area Juga. And then you got two guys that could shoot threes, man. Yaitu Malik Monk, elite actually three. Malik Monk, Kevin Hurter, and Juga Adesi, uh Keegan Murray sih. Jadi, And of course the Fox will run the show. Uh they Pemanusia, pemain uh, manusia, pemain manusia adalah pemain yang paling cepat mungkin di NBA dari ujung ke ujung. Uh, he will run the offense. He will still get his 25, 26 points per game. No worries about that. So, starting five ya kuat sih. Starting five dari Sacramento Kings ini kuat. Maybe if they could like add one more piece. I don't know who, but karena kalau gue lihat dari sisa-sisanya free agent ini kelihatannya nih free agent ini ada sisanya yang calon-calon jadi pemain import IBL in the next few years sih. Oh my god. Eh uh, mungkin yang paling solid dari list ini hanya adalah Tyus Jones menurut gue. Tyus Jones dan mungkin Sadiq Bey. Those two. Maybe kalau oh, uh, kalau Sacramento bisa dapat Sedik B gila sih. Tapi eh uh, ya yeah, we'll see loh. Sacramento apakah ini udah jadi move terakhirnya atau belum. Tapi kalau oh, untuk Clippers saya, Clippers saya saya berharap Tyus Jones sih. Saya berharap sekali Tyus Jones bisa ke Clippers karena ya dari dulu kan kelemahannya Clippers itu nggak punya point guard yang solid ya. Uh, gue lebih suka James Harden di posisi dua sih daripada posisi satu. Jadi, we'll see. Apakah ada movement lagi nanti dari Los Clippers gue? Tapi kelihatannya sekarang ini abis ini kayak udah gak ada berita yang besar besar banget sih. Jadi gue nggak tahu di kapan bikin timeout lagi abis ini. I think all the stars udah sign ya guys. But if I miss anybody, let me know in the comment section below. Um, I'm thinking though, but I don't think anybody I'm missing though. Jadi, sekarang udah tinggal bener list yang tadi itu di-share sama salah satu uh, reporter NBA. But, yeah. That's time out for tonight. Oh, mungkin kalau Brony, kalau Brony had a big game, have a big game, like a big, big game. Dan juga mungkin kalau ada berita dari tim USA, we'll do that. Uh, gue tadi belum sempat sih nyari-nyari video tim USA, jadi gue belum bisa share, but they... already started their first practice with eh. a mulai first practicing on the diri untuk olimpiade It's going to be so much fun though uh, to watch team uh, USA tadi AD pun happy banget. bisa satu tim sama staff dia bilang wah sering open lah pokoknya pas lagi main sama staff jadi uh, ya yeah, nanti kalau ada berita-berita yang menarik pastinya gue akan share lagi di time out so hopefully bisa sering time out sih gue lagi semangat tuh sih bikin time out lagi semangat dan juga lagi seneng banget bikin, bikin time out karena lagi rame banget men di atas 15 ribu views terus sih so big shout out to everybody man big shout out to all the time out gang man I really appreciate everybody so yeah think kita jalan ke kelapa garing gila udah lama nih nggak bikin time out cuma 15 menit guys <laughs> only 15 minutes that's fast so once again thanks so much guys for watching do for to like don't forget to comment and have a great sunday night man i will see you guys again very soon peace out everybody